yaitu BMN sampai tahun tentu 2034, yaitu 10 tahun ke depan. Salah satunya memperkuat ekosistem, ya, seperti contoh misalnya sekarang ini yang namanya pupuk dengan pangan kita terpisah. Ya, ke depan kita akan jadikan satu ekosistem pupuk dan pangan, karena ini ekosistem, tidak mungkin kita bicara pangan tanpa pupuk misalnya. Nah, ini masih terpisah. Di pupuk sendiri masih banyak kekurangan, yaitu apa? Sumber bahan bakunya seperti potas dan fosfat. Nah, itu kan belum terjadi sekarang. Kita juga bikin blueprint. Supaya apa? Kalau kita mau jadi produser pupuk nomor 5, bahkan nomor 3 terbesar di dunia, ya kita punya harus ada kepastian daripada tadi bahan bakunya. Nah, salah satunya itu yang kita dorong ke depan. Jadi blueprint-blueprint ini kita detailkan.